Yes. Baiklah, kita beralih kepada cerita yang pertama. Ramai Alif yang mungkin mengenali Chef Izzan Hani yang merupakan juara MasterChef musim kedua. Tapi kan Cik, sejauh mana mereka ini mengenali kerjaya perjalanan hidupnya sebelum bergelar juara MasterChef? Semuanya akan terjawab dalam buku masakannya yang bukan saja mengandungi resepi masakan tetapi juga biografinya. Kita bersama dengan Chef Izzan yang telah memenangi MasterChef Malaysia musim kedua. Dan lepas daripada itu, dia telah mengeluarkan buku memasaknya sendiri. Cerita rasa boleh tak ceritakan diri apa yang diberi fokus ke dalamnya? Jadi buku ni lebih kepada orang kata biografi / recipe book lah. Sebab ramai yang di luar sana, dia tak tahu perjalanan saya sebelum jadi seorang MasterChef. So, kita bukukan semuanya. The first recipe is only chicken nugget. Very simple. Tapi the last one kita buat chicken pie. So it's something yang very technical. So diorang boleh nampak progression of recipe and rasa cerita tu jugalah. Macam mana daripada kita seorang budak yang biasa je, tunggu result SPM, goreng chicken nugget kan. Tu orang kata memenangi MasterChef lah, alhamdulillah. Dan sekarang ini ada tak feedback-feedback daripada orang ramai yang telah membeli buku ini dan telah try resipi-resipi ini? Followers dengan fans dekat Instagram pun banyak yang share dia punya hasil masakan tu dan alhamdulillah semuanya positif. And my mini pavlova pun actually, it was meant to be untuk dekatkan orang dengan something yang susah. Sebab orang kata, pavlova masa nak buat susah kan? Dia kata, no. With my recipe, you only need 2 ingredients and if you follow everything closely, it will be done kan? Ada yang meniaga siap.